welcome back to Marina Fantasia YouTube channel. Aku kali ini lagi makan fancy di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Makanannya lengkap banget, mulai dari makanan Indonesia sampai internasional. Yuk, check it out. Hai sobat, kalian sedang mencari inspirasi makan enak di Jakarta? Ya, ini adalah channel yang tepat untuk memberikan semua informasi mengenai makanan fancy yang ada di kota Jakarta. Le Grand Cafe adalah tempat makan fancy bintang 5 di Jakarta. Restoran ini terletak di Grand Mahakam Hotel area Blok M. Grand Mahakam adalah hotel bintang 5 yang terkenal di Jakarta. Saking enaknya, presiden juga suka memesan makanan dari sini. Supaya terhindar macet, gunakan MRT untuk menuju ke sini. Hal yang paling menarik adalah live cooking di tengah-tengah restoran. Jadi, kamu bisa melihat proses pembuatan makanan dan seperti apa sih hygiene makanan di sini. Semuanya serba transparan. Makananku, jadi aku tadi pesen penne pasta yang dimasak creamy. Aku request creamy karena ini emang kesukaanku. Baunya harum banget dan so cheesy, so melted. Yuk kita icip. Enak. So creamy. Creamy-nya dapat banget, cheese-nya dapat banget. Recommended untuk makanan Indonesia maupun internasionalnya. Fresh banget ya, karena ini langsung dimasak dan sesuai dengan pesananku. Di sini surganya pecinta kulineri makanan Jepang. Mulai dari sushi atau sashimi, semuanya ada dan rasanya nggak kalah dengan rasa sushi asli dari Jepang. Kesegaran makanan sangat terjaga. Meskipun kamu di sini makan sashimi ataupun ikan mentah, sama sekali tidak akan merasakan bau amis, bahkan rasa daging ikannya menurutku so juicy. Sebagai healthy corner, restoran menyediakan berbagai macam sayuran dan buah segar. Ditambah lagi berbagai macam dressing atau sausnya yang membuat santap siangnya semakin segar. Harga per pack untuk makan di sini sekitar kalau nggak salah 350.000 hingga 400.000 dan harga belum termasuk pajak. Semua makanan yang dihidangkan di sini bisa kamu coba karena di sini adalah all you can eat, berarti apa saja yang dihidangkan boleh kamu makan. Bahkan nambah berkali-kali juga boleh, misalkan kamu kuat untuk memakannya. Terima kasih telah menonton vlog saya. So,
See you next time dengan cerita yang berbeda. Bye-bye.